coba aku punya motor. Waduh! Kurang ajar, tak cobek, cobek. Hah. Loh. Kenapa? Sial hari ini aku. Loh. Dompetku. Waduh. Aku kecopetan. Aduh. Coba aku enggak naik bis, punya motor kayak kamu, mungkin aku enggak kecopetan kayak gini nih. Aduh, piye iki? Ayo, Nak, buruan. Ini ibu mau ke pasar. Andai saya punya motor juga. Bu, udah mau telat nih. Bu. Oh iya, ayo berangkat Nak, buruan Nak. Bu, telat lagi deh. Ke pasar ya. Iya. Ah, udah habis semua lagi. Ah, udah tutup semua. Hihi. Coba aku jorotnya pakai motor. Aduh. Sudah capek-capek kerja dari pagi sampai malam, dapatnya cuma segini. Makanya jualan kayak gua dong pakai motor. Kedua aja yuk. Enggak, mending sama teman baru gue. Model baru nih, boleh coba ya? Gimana mas? Pak, montornya bagus-bagus ya pak? Wah, bagus-bagus. Keren-keren. Yang merah juga bagus. Yang biru juga bagus. Apalagi yang hitam. Terima kasih. Tapi ngomong-ngomong saya mau kredit pak. Eh, yang mana dulu? Yang merah pak, merah. Oh, nggak bisa mas. Nggak bisa. Kalau yang biru pak? Juga nggak bisa mas. Waduh. Tapi yang hitam-hitam mungkin bisa. Apalagi yang hitam mas juga nggak bisa mas. Loh. Saya dulu mas. Terus padahal saya mau cari yang bisa kredit, Pak. Mas, maaf mas ya. Di sini jual motor baru cash only. Cash only? Oh, cash only. Iya, iya. Gimana, Mas? Berarti saya tak cari dealer yang bisa kredit, Pak ya. Ya. Makasih, Pak ya. Iya, iya. Gimana toh? Katanya mau beli motor cash only. Cash only. Cash only. Gimana sih? Kok rame banget ya sebelah sana ya? Diawali dengan perusahaan kecil yang sederhana, pada 20 September 1972, berdiri dengan nama PT Indonesia Lease Corporation. Berada di tengah nadi perekonomian Asia Tenggara yang terus bertumbuh, Anda dapat merasakan optimisme dalam pertumbuhan di Indonesia
yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa. Pada Desember 2005, perusahaan berganti nama menjadi PT HD Finance. Berdasarkan nilai-nilai perusahaan, kami terus mempersiapkan diri dalam setiap aspek bisnis untuk dapat memiliki kualitas dan standar sebagai perusahaan publik. Hingga pada tahun ini, kami melaksanakan penawaran saham perdana, bercita-cita sebagai perusahaan pembiayaan terdepan di Indonesia. Kami berupaya membangun landasan finansial yang kokoh bagi keberlanjutan usaha. Dengan perolehan total pendapatan pada Oktober 2010 mencapai 157 miliar rupiah. Pertumbuhan aset mencapai 750 miliar rupiah. Kami yakin akan pertumbuhan yang makin kuat di tahun mendatang. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini membangun stabilitas dan kepercayaan diri kami, sehingga mendapat penghargaan dari majalah Infobank sebagai perusahaan pembiayaan dengan kinerja keuangan sangat bagus selama 4 tahun berturut-turut. Pengakuan ini menumbuhkan kepercayaan dari mitra bisnis kami. HD Finance telah menjadi mitra terpercaya beberapa bank terkemuka di Indonesia. Mitra prioritas bagi dealer sepeda motor dan penyedia jasa pembiayaan pilihan bagi pelanggan kami. Sejalan dengan misi perusahaan, kami ada untuk memberi perubahan dan inspirasi kehidupan masyarakat. Semua pencapaian ini menjadi landasan untuk menggapai masa depan di mana peluang perseroan untuk terus bertumbuh masih terbuka lebar. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pengguna sepeda motor terbesar di Asia Tenggara. Selain memperkuat permodalan, kami juga melakukan ekspansi kantor cabang demi meningkatkan layanan bagi masyarakat. Semua peluang ini dapat menjadi kesempatan Anda untuk berinvestasi. Kami menyambut Anda, para investor, untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami. Be part of a growing company. Be part of improving quality of life. Be part of us. HD Finance, your key to success and prosperity.